Susulan seorang murid perempuan berusia 11 tahun yang melahirkan bayi lelaki di sebuah klinik swasta di Bahau Negeri Sembilan kemarin. Bayi tersebut akan diserahkan kepada keluarga kanak-kanak berkenaan. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Rohani Abdul Karim, pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan ketika ini sedang membantu keluarga murid perempuan terbabit dalam urusan dokumentasi bayi. Tapi dokumentasi itu pun penting. Kita nak dia diuruskan dengan cara yang sahih, cara yang ditetapkan oleh undang-undang supaya anak tu dipelihara atau menjadi anak angkat yang, you know, dengan jalan yang sebaik-baiknya supaya bila dia grow up, you know, bawa dokumentasi dia semua complete. Pada masa sama, bimbingan kaunseling akan terus diberikan kepada murid berkenaan dan keluarganya. Ini memandangkan dia masih trauma selepas melahirkan bayinya. Datuk Sri Rohani turut bersyukur kerana keluarga berkenaan menerima apa yang telah berlaku dan tidak menyisihkan anak mereka serta bayinya. Beliau ditemui di Ibu Negara.